Halo, selamat sore semuanya. Kita ketemu lagi. Sudah lama nggak hunting. Kemarin kita hunting terakhir itu di overpass Kebasen. Dan sore ini sesuai banyak yang request, video Kertanegara mana? Hari ini perjalanan perdana kereta api Kertanegara dari Malang ke Purwokerto. Kita hunting dulu karena hari ini saya nggak bisa kemana-mana, nggak bisa keluar kota, jadinya hunting aja dulu. Kapan-kapan kita nyobain kereta apinya. Ternyata stainless steel rangkaiannya dan lokonya juga buong, jadi anggap aja itu kayak Fajar Utama Solo di siang hari. Rangkaiannya soalnya sama, dari eksekutif stainless steel sama ada premium stainless steelnya. Nanti katanya dari sana sudah di Kebasen sih, bentar lagi, 7 menit lagi sampai sih. Kita tunggu aja yuk. Oke. Ngapain mas? Hunting mas. Hunting apa mas? Ini mas, ada kereta baru. Oh, kereta baru ya mas? Iya. Kok nggak naik mas? Biasanya naik kalau ada kereta baru mas. Lah, besok asal lah tadi. Nah, jadi aku sekarang di spot favoritku kalau sore-sore di sebelah utara jembatan Logawa. Jembatan Logawa itu di sebelah sana. Kenapa di sini favorit sore-sore? Soalnya kalau sore ini Goldi, cuma sayang mataharinya ini nanggung banget. Goldi enggak, cerah ya agak mendung gitu ya, jadi agak nanggung gitu. Tapi spotnya ya standar lah karena lintasan lurus doang. Tapi kalau sore emang enak nonton kereta di sini, soalnya kalau cerah itu jadi bisa Goldi, keretanya jadi bisa Goldi, jadi agak kemas-masan gitu. Spot di utara jembatan Logawa. Nah gini view-nya. Ini aku sama Mas Ian. Mas Iannya ada dua nih. Namanya Mas Ian itu. Nanti aku nggak tahu IG-nya sih. Ini ada Mas Faik juga nih. Nanti subscribe. Nanti ada channelnya di sini. Nah di sana Mas Ian lagi namanya. Jadi Iannya ada dua di sini. Double Ian berkumpul di sini. Jadi klan Ian bersatu ini. Gitu aja. Yuk kita nunggu Kertanegaranya. Thank you.
tadi kereta api yang baru saja di launching hari ini, kereta api Kertanegara dari Malang ke Purwokerto, nanti balik lagi ke Malang. Nanti sore kita coba dapetin lagi keretanya, kita coba rekam lagi, barangkali bisa. Nah, dari segi namanya Kertanegara itu menurut aku mewah sekali namanya, persis banget sama Gajayana yang namanya sama-sama mewah. Jadi benar-benar keren menurut aku. Terus terobosan baru, akhirnya Gajayana punya teman baru. Gajayana punya teman baru dengan relasi yang hampir sama, Malang Purwokerto Jakarta, kalau Gajayana sampai Jakarta, Kertanegara sampai Purwokerto doang. Dan kelebihannya satu lagi, banyak yang merindukan Purwokerto ke Malang itu ada kelas ekonominya. Nah, di kereta api Kertanegara ini sudah bisa dinikmati kelas premium. Jadi ke Malang dari Purwokerto bisa lebih murah tarifnya dengan adanya kelas premium. Kita doakan semua, semoga kereta api Kertanegara laris, okupansinya selalu penuh, tidak ada tersisa. Yang pasti doa kita bersama semoga pandemi cepat selesai, cepat mereda, dan semua kereta jalan lagi, kita bisa cobain Kertanegaranya sampai Malang. Oke, amin ya. Siap. Terima kasih yang sudah menemani hunting kami pada sore hari ini. Sebentar aja videonya, karena keretanya juga kosong. Tadi bonus satu ketel, satu kereta api ketel. Dan sekarang di belakang rel di belakang saya ini tidak akan dilewatin kereta lagi sampai nanti malam. Jadi kosong. Jadi kita pulang aja. Nggak pulang, Ding. Kita nungguin Kertanegara yang pulang balik ke Malangnya. Semoga sempat. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.